Gak kasih kesempatan lain. Bikin deg-degan. Iya betul. Bikin baper. Baper. Iya, ya, lagi ngerebut Rena. Ya mudah-mudahan Rena bisa diambil al lagi sama Andin. Aduh, aku masih bingung pengen ditutup. Enggak suka, Mbak. Enggak suka. Baik, tegas, sayang, sayang. Andin sayang. Sama keluarga juga sayang, nurut sama orang tuanya. Lama banget nyatakan cintanya. Al, aduh, saya yang deg-degan. Yang pasti aku ngefans banget ya Mbak sama dia. Kebetulan aku juga baru melahirkan. Sampai aku kasih nama anakku Muhammad Aldebaran Arsyanul Akhtar Mbak. Saking suka banget sama sosok tokoh ya, sosok Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta gitu Mbak. Tapi kebetulan karena emang aku baru melahirkan, jadi aktingnya emang sih belum jadi on process. Syukur-syukur sih suatu saat aku bisa ketemu ya sama beliau gitu. Alhamdulillah hidungnya nangkring gitu. Kayak sosok Mas Al ya, seperti itu. Dan moga-moga sih rezekinya juga kayak Mas Aldebaran deh, amin. Begitu saya lihat, oh kok saya bilang hidungnya jadi nangkring kayak saya perhatiin di sinetron, nah kayak mirip Arya Saloka gitu kan. Acting Mas Arya di situ sih jujur aja kayak natural banget ya. Jadi kayak kita ngelihat kehidupan nyata tapi ada di sinetron gitu, dan alur ceritanya juga bagus gitu. Jadi kayak enggak terlalu bertele-tele, dan semoga itu tetap bisa dijaga sampai nanti gitu kan. Jadi kitanya jadi tetap bisa stay tune untuk nonton Ikatan Cinta gitu. Sampai sempat ada perdebatan juga nih sama suami gitu. Mama kenapa sih kok dikasih nama ini segala macam. Cuman kan namanya kita ngefans ya sama dia. Udah pokoknya tuh aku deh kali ini yang kasih nama ke anak. Pokoknya Aldebaran pokoknya is the best deh. Sebenarnya sudah beberapa kali ini, berapa kali kita sempat debat ya masalah penentuan nama. Terus selama sinetron berlangsung kan, hampir semua setiap tayang selalu tidak pernah absen. Ujung-ujungnya sampai ke nama gitu kan. Ya berapa kali coba ikutin nih seperti apa semua kemauan istri, bagaimana saya ikutin aja. Selesai nonton sinetronnya pasti dibahas lagi, itu lagi yang dibahas selalu setiap hari itu. Nggak pernah nyangka sih. Ya terima kasih banyak gitu buat orang-orang yang menyukai karya kami gitu. Nggak lain, nggak bukan, ini cuma rezeki dari Allah. Saya selalu bilang sama teman-teman, udah kita menjalankan apa yang bisa kita jalankan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kerja keras. Sisanya tergantung dari Tuhan, dari Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.